Revitalisasi Benteng Pendem Ambarawa. Revitalisasi Benteng Pendem Ambarawa ini mengingatkan saya dengan objek wisata Lawang Sewu, yang mana dahulunya puluhan tahun lalu Lawang Sewu itu mangkrak terbengkalai. Lalu setelah ada orang yang punya ide untuk merevitalisasi itu, kini Lawang Sewu menjadi tempat wisata yang didatangi oleh orang-orang, bahkan orang-orang dari luar Jawa seperti Sumatera dan sebagainya, dan mendatangkan banyak uang atau suan, dan penduduk lokal pun kesipratan rezekinya, bisa menjadi pekerja cleaning service di situ, bisa buka warung di situ dan sebagainya. Dan itu akan diikuti oleh objek wisata Benteng Pendem Ambarawa ini, yang mana selama puluhan tahun Benteng Pendem Ambarawa ini mangkrak, hanya dilewati penduduk lokal saja yang akan mencari rumput atau merumput. Ini nantinya setelah direvitalisasi atau didandani, mungkin memakan waktu lebih dari satu tahun, nantinya akan menjadi tempat wisata yang mungkin menyaingi Lawang Sewu. Jika di Lawang Sewu itu berada di tengah kota dan panas, namun yang ini tidak, berada di tengah desa yang itu tidak panas tapi sejuk dan adem. Nuansa pedesaannya, nuansa desanya, yaitu asrinya, ademnya, sejuknya masih ada. Penduduk lokal nanti akan dimudahkan untuk melampiaskan kebutuhannya akan rekreasi, yaitu cukup datang ke sini saja, nggak perlu datang ke tempat-tempat yang jauh, apalagi tempatnya berada di desa yang adem dan sejuk. Tanglet, ini asing di damel apa, Pak? Ngeten malih, tapi maksudnya di perbagus ngeten apa pripun? Oh, jadi ini ngoten, guys. Tempat wisata tapi sing lebih luwe apik, luwe bagus. Ngoten maksudnya?